Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro, semoga anda semua lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oke bro, kali ini saya berada di SD 2 Cilongok ya, tepatnya di daerah Klempang ini ya. Dan di sini gerimisnya lumayan lebat bro. Kita akan wawancarai salah satu pedagang nih, namanya Mas Kirto nih saya. Mari. Oke, menitan wis jalan. Oke, halo Mbak. Wah, inilah suka duka. Jalan apa Mas? Saya Mbak. Jalan ke Mbak. Oke, wah. Ini sungguh enak sekali ya. Ya lumayan lah Pak. Ketika wajan anak Pak. Oh iya. Tapi kalau musim hujan kayak gini Pak. Ya kudu telaten lah Pak. Gue. Iya oke. Itu yang pada ini kasihan sekali ya. Sebenarnya suka dukanya begini nih. Wah. Itu enggak bawa terpal itu, Pak. Oh, iya. Biasanya pakai terpal yang gede biar kalau hujan itu enggak kehujanan. Panas kepanasan. Panas kepanasan. Ini suka dukanya ya. Iya, Pak. Hmm. Siap lah. Yang namanya istri apa jenenge ya? Orang ngerti ya, iya, Bang. Wong wadon tangi gede-gede ya. Gede-gede nambani ya. Nambani ya. Mesti lo harmonis. Oke, duwe wis menit pir sik status. Nah, ini sekarang saya sudah bersama ini, siapa ya? Mas apa namanya? Kirto. Ya, Mas Kirto, pedagang cilok keliling. Keliling. Pedagang apa ini namanya? Bakso, bakso dan cilok loh. Iya, dia bakso dan cilok. Sama ini nih, namanya Es Asta. Anu, apa jenenge iki? Pada Jawa Bela ya. Tapi tahun pira anu Mas e iki? Ya, sekitar tahun 2010. Oh, 2010. Ya. Kawit si bujang, Pak. Kawit si bujang. Iya. Nah, gue bisa berjualan ini kan ke pribadi gue kan pertama nih gue. Ya asalnya bubuk ngode Pak, keren ya. Wong ya sih. Oke okay, gue. Inspirasinya kepengen apa sih orang jelek. Oh ya Pak, karena si tembas ya. Iya, tembas bagus. Ya, tembas ya. Di sini ya. Ya. Pergi. Tembas lagi. Anu, bisa sihkan 1 juta subscriber sini masalah ini. Tambah aja. Lihat kamera. Jangan lupa kalau keliling apa? Kalau lihat ini masih ini di beli ya. Oke, sudah siap. Soyam barokah. Oke ya. Soyam barokah. Oke, jangan lupa. Oke. Cukup sekian ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.